Berbagai persiapan tampak dilakukan oleh warga Kampung Yoka pada Hamin 1, penyelenggara Port Numbai Festival bertajuk Explore Kampung Yoka dan Waena yang akan berlangsung di Kampung Yoka sejak Jumat 26 sampai 28 April 2024. Pembangunan tenda, stand UMKM, dan stand masyarakat, serta panggung hiburan telah hampir selesai dilakukan oleh pemerintah kota dan warga Kampung Yoka, serta Kampung Waena. Fasilitas penunjang lain yang akan digunakan dalam rangkaian kegiatan festival telah ada di lokasi. Sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan, segala fasilitas dan sarana-prasarana kami sudah siapkan. Yang pertama tentang kebersihan lingkungan, review daerah wisata, sudah kami siapkan, terus sudah kami persiapkan, terus pembersihan area-area itu sudah, terus pembangunan stand-stand UMKM, terus stand-stand buat masyarakat. Jadi semua kami sudah siapkan, terus ada. Pada tahun 2024, Port Numbai Festival nantinya akan dilaksanakan di dua arena, yaitu di tepi Danau Sentani, tepatnya bagian barat Kampung Yoka, dan di lapangan sepak bola Kampung Yoka. Kalau di pinggiran danau itu, untuk persiapan, pagelaran budaya ya, termasuk tarian adat, permainan-permainan tradisional, lomba dayung perahu tradisional, lomba molo ikan, yang bersifat permain-permain tradisional itu semua di pinggir dan danau, di pantai ya. Yang berikut di lapangan itu, eventnya ada artis-artis lokal, artis ibu kota, sama pagelaran budaya dari Kampung Yoka, Kampung Waena, dan kampung-kampung di Port Numbai yang akan mengisi. Selain rangkaian hiburan yang akan dipentaskan dalam festival ini, Port Numbai Festival pun akan menampilkan 8 sanggar seni dari 2 kampung tuan rumah. Setiap kampung telah mempersiapkan 4 sanggar seni untuk tampil dalam festival tersebut. Kalau kami di Yoka saja itu ada 4 sanggar ya, 4 sanggar seni. Seni tari ada 3, seni ukir 1. Itu sudah siap. Seni tari tradisional, tari kontemporer, dan tari kreasi. Waena juga begitu. Ada 4 juga yang siap. Terus ada menyanyi dengan bahasa daerah gitu-gitu ya. Nanti siapa? Jadi wajib banyak bawa puisi dengan bahasa daerah. Jadi semua berciri khas kedaerahan gitu. Jadi budaya lokal semua yang diangkat. Di sana ada cerita rakyat, nanti ada cerita. Nanti semua itu yang dari panitia sampai apa itu harus bicara dengan bahasa daerah. Nanti diterjemahkan penerjemahnya langsung gitu. Jadi begitu semua disiapkan. Tidak kalah seru, kuliner asli Sentani dan Papua juga akan disajikan untuk dinikmati seluruh masyarakat yang hadir dalam Port Numbai Festival.